Bendung Kamijoro seperti yang kita lihat itu lebarnya adalah 154, kemudian tingginya elevasi tinggi daripada bendung, mercu bendungnya adalah 2,4. Dibangun tahun 2016 sampai 2018. Jadi manfaatnya untuk Bantul itu untuk irigasi sebesar 2.370 hektar untuk layanan daerah irigasi, dan nanti rencana untuk air baku untuk Bantul, Kabupaten Bantul adalah sebesar 200 liter per detik. Sedangkan untuk Kulon Progo sendiri adalah direncanakan 300 liter per detik. Nanti untuk kebutuhan apa saja, di situ adalah untuk bandara yang baru, Yogyakarta International Airport yang baru, terus kemudian untuk industri pasir besi dan lainnya digunakan untuk reguler di Kabupaten Kulon Progo. Di samping itu juga manfaatnya seperti kita lihat adalah untuk wisata. Jadi taman ini sudah viral, jadi menjadi setiap hari adalah ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga ini bisa merupakan daerah wisata. Dan yang ketiga ini menghubungkan tadi yang terpisah sungai, seperti kita lihat sungai Progo, Bantul dan Progo, sehingga adanya ini orang bisa lewat jembatan itu bisa lewat di sini. Jadi untuk sekolah, untuk keperluan apa-apa bisa lewat di sini semua. Seneng ya, seneng, terus udaranya juga sejuk, adem gitu. Bagus sih mas, untuk tempat wisata baru, biar untuk ngurai kemacetan di Jogja, kan malas kadang ke Jogja. Jogja kan macet, jalan-jalan udah macet, saya mending ke arah sini biar nggak begitu macet. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bendung Kamijoro pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.